Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi di FIFA 21 Career Mode ya, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan juga tim nasional Wales. Oke. Nah, ya, kita di FL League 1 ya. Di pertandingan sebelumnya, kalau nggak salah kemarin kita menang ya dengan skor 3-1. Mana sih? Sebat nyarinya. Bulan apa ya? Bulan Februari kah? Atau bulan Maret ya? Lupa gue. Coba lihat. Kalau gak salah menang 3-1 gitu. Kok gak ada? Nah, itu ya. Menang 3-1 lawan Scunthorpe ya. Dan posisi kita makin mentereng di posisi puncak klasemen EFL League 1 ya, dengan 85 poin, berjarak dengan Hull City 66 poin, yaitu 19 poin ya bedanya, lumayan. Jadi ya, kita udah di atas angin lah ya. Mungkin beberapa kali pertandingan menang lagi kita udah juara gitu ya. Cuman nggak tahu sih berapa kali lagi, gua nggak tahu. Yang jelas kita udah makin menjauh dari Hull City gitu ya. Dan ya udahlah, langsung aja ya. Mungkin pertandingan berikutnya apa nih, gua nggak tahu. Coba lihat kalender dulu. Pertandingan berikutnya, wah, liga lagi melawan Salford City ya. Dan ini juga klub, salah satu klub apa ya? Klub apa sih ya namanya? Satu perjuangan ya dari EFL League 2. Dan sekarang ketemu lagi. Oke. Kita training day dulu, lanjutan. Kita lanjutkan saja ya biar cepat. Karena viewer-viewer ya, subscriber gua sudah mulai tertarik dengan FIFA. Enggak tahu sih. Oke, lanjutkan saja. Ya, sudah tiba waktunya melawan Salford City dan kita atur formasi terlebih dahulu. Dan Esposito Benitez harus bermain karena sebelumnya seingat gue yang main Asifua dan Bakayoko ya. Dan centernya gue coba mainin Farero, Meris, dan siapa ya? Clark kali ya. Gue pengen masukin Clark dah rasanya. Nah ini dia Clark, oke. Dan siapa lagi ya? Aguemon main, Dianye main, Mago, William, oke, Gordon. Dah, sip, mantap. Dan seperti biasa gue akan mencoba memasukkan Mina Yese. Jamie Red boleh deh. Sama Amad Diallo ya, harus gue masukin. Araki juga ya, wajib. Pemain wajib gue masukin Araki. Figurito masukin gak ya? Tapi ada Mina Yese, main muda sih dia, mantap sebenarnya. Ya udah, gitu aja kali ya. Dan kapten seperti biasa, gue pengen kasih stage ya. Kapten utama kita stage dan wakil kapten itu Clark. Gitu. Oke, let's go. Mantap. Semoga ya satu pertandingan terakhir kali ya ini. Gue nggak tahu sih. Kalau ini menang, selesai kita udah pasti nggak bisa kekejar ya. Cuman nggak tahu sih. Soalnya tadi gue lihat pertandingan liga masih cukup banyak ya, sekitar ada 10 mungkin. Oke, silakan saksikan pertandingan antara Mansfield Town FC melawan Salford City di kandang Mansfield Town FC ya. Bener gak sih? Oh ya, betul lah. Oke, enjoy the game. Semoga pertandingan kali ini kita masih tetap berada di jalur kemenangan ya. Oke, jangan terburu-buru. Kita harus mencari timing yang tepat untuk melakukan serangan ya. Oke, masih terlalu ramai. Hati-hati belakang Clark, bagus, tenang sekali. Modu Dianye. Ada Clark di sana. Tengah dulu, oke, mantap. Meris, ada Gordon sendirian. Masuk tengah, yuk. Oh, astaga, maju kipernya ya. Sial benar. Ya, tertipu. Tipu daya. Waduh. Waduh. Wait. Offside. Gila udah deg. Wah, isi ini ya. Pemain Manchester United ya. Siapa ya, lupa gue namanya. Iya, offside. Si siapa ya namanya? Lupa gue.
Waktu itu sempat gue masukin ke inceran pemain loh dia, inceran transfer maksudnya kok inceran. Karena dia mantan pemain MU gitu, jadi pengen gue tarik kayak Amat Diallo lah gitu istilahnya. Gak masuk, mantap. Benitez, tahan dulu. Benitez, wuduh, masih bisa diselamatkan dengan baik oleh kiper mereka ya, kaki kiri dong Benitez. Pada goal kick sih itu sebenarnya. Oke, Ferreiro mencoba umpan masuk ke dalam. Dapat. Aduh, enggak dapat. Aduh, enggak kena William. Bawah, bagus. Harap tenang Gordon. Mencoba melebar. Gila, masih rapat ya mereka. Ferreiro. Bawah. Gordon. Masuk ke tengah. Yuk. Nirian, Esposito. No offset ya? Mantap. Gua kira offset loh, tadi gua kira diem aja. Dia nganggepnya offset ya, ternyata enggak ya. Bersih ya, mantap. Umpan Gordon, perfect banget, sendirian. Tuh, lihat. Yeah. Loncatnya dikit banget, Esposito. Sendirian, gak ada yang jaga. Tuh. Yo, man. Padahal kipernya kalau diem aja bisa ketangkep itu sih bola. Tapi dia kayak gaya nunduk gitu. Mantap. Esposito mendekati golnya Benitez ya. Karena dia berdua top score ya. Cuman top score utamanya Benitez karena golnya lebih banyak. Mantap Ferreiro. Yuk melebar. Aguemon. Pas hati-hati. Masih terlalu rame. Mago. D-nya. Santai dulu ya. Clark. Gordon masuk. Mantap. Tengah. Benitez. Yah, sial. Terlalu lama Benitez. Aduh. Aduh. Tepu Agumon. Ian Henderson. Was. Umpan ya. Out. Ya, out ya. Semoga rekaman kali ini aman kembali ya. Padahal 2 episode sebelumnya tuh gokil banget, gue kaget tiba-tiba FPS-nya drop ternyata. Dan gue ada rekaman lagi, aman ya di episode Williams. Selanjutnya. Gue rame banget. Sabar dulu ya. Mago. Oke, Dianya. Dianya. Tahan dulu, tarik. Masih rame. Meris. Gak bisa. Ferreiro. Ah, gue emang di kerubutin. Clark. Ferreiro. Ya. Ferreiro gila. Tapi kipernya santai banget ya. Kayak enggak bergerak tapi bolanya ngarahin ke dia. Nih. Tuh. Set. Kayak kaget gitu lah. Sial bener. Oke, Ferreiro coba umpan ke dalam. Yuk, aduh kiper maju dong. Awas. Ah, bagus. Tarik dulu belakang, mantap. Lebar dulu ke Gordon. Aduh, rame. Rame coy. Gak bisa. Lebar. Dianya. Ayo, Clark. Hati-hati, Clark. Bagus, Meris. Wih, wih, wasit. Gila, kasar bener. Eh. Wah, gila. Jarang-jarang kita ambil tendangan free kick. Susah ini sih. Gak mungkin gue ambil. Oper aja ya. Yuk. Aguemon. Ya. Aduh Aguemon. Terlalu lama ya gerakan. Sliding. Aduh gak kena. Ya. Oi. Sis. Ngeri banget. Oke balik lagi. Mago. William. Aduh Aguemon. Masih terlalu pelan tendangan dia tadi. Tadi gue kira Ferreiro yang ngambil. Ternyata bukan. Aduh, rame coy. Kuat juga ya Silver City. Yuk. Aduh. Jarang-jarang kita yang ngelakuin shooting kayak gitu ya. Masih melebar ternyata Ferreiro. Ya, masih melebar ya. Udah ada Esposito tadi sendirian sih. Bisa dioper ya. Oke, gue emang dapet please. Mantap.
keren. Lebar. Aduh, potong. Ayo, D-nya dapat. Oke, bagus. Clark. Gordon. Tengah, masuk. Tak ada orang, sial. Aduh, sayang banget. Ayo, gue mau lari dong. Kejar. Mundur. Ian Henderson. Aduh. Really well played pass. Waduh. On and on he goes. Aduh, aduh. Ribet. Moving the ball nicely. Ramein, ramein, ramein tengah. And a chance to level. Yo, gila ada William. Ya, yeah, yey, apa itu? Penalti. What? Gila. Handsball kah? Serius, handsball. Handsball. Apa? Lah, gak kena ya? Ya ampun, wasitnya. Gak kena itu, buset. Wah, gila ini sih. Yo! Wilson, ya gue inget. Iya. Pengkor kakinya. Tapi tebakannya udah bener sih, Stitch, mantap banget. Cuman tendangannya kencang banget si Wilson. Kalau akurat gol itu, karena Stitch agak terlambat tadi loncatnya. Oke, untung bola masih tidak jelas ya. Mantap. Mungkin kayak merasa tertekan kali ya. Williams. Kabar. Kita cari celah dulu. Ya, masih terlalu rame banget. Yuk. Oke, lari Aguemon. Umpan. Aduh. Terlalu lama Aguemon. Dapat please. Aduh, enggak dapat. Hunter. Aduh, enggak kena lagi. Towel. Chance to do damage. Wih, mantap. Kece. Gila asli kuat banget. Maju. Oke, okay, bagus. Tahan dulu. Putar dulu. Bagus, Aguemon. Come on. Mana nih tengah? Ya, nggak ada orang. Nggak ada orang. Payah bener. Aduh, rame banget, coy. Nggak bisa. Rapet ya. Waduh. Masuk. Ya. Aduh, kelamaan Ferrero. Sial. Padahal udah dapet celah kosong itu. Wancu-wancunya keren. Keren-keren. Iya, keren-keren. Oke, Aguemon lari. Mantap. Tengah, masuk. Yuk. Waduh, kencang abis. Esposito. Itu namanya counter attack ya. Counter attack sih, bukan counter attack sih. Serangan kilat kali ya. Serangan kilat. Tapi gue gatel banget. Aduh, Benitez belum ada pergerakan sama sekali nih. Nah, lihat. Woi, umpan Aguemon perfect banget. Woi, kencang. Digebok langsung sama Esposito. Bolanya. Di volley, coy. Kece. Mantap. Mulai mengejar ya top score Esposito. 23 gol ya. Seingat gua Benitez itu 26 ya. Berarti masih ada 3 gol lagi untuk mencapai Benitez ya. Berat juga ya untuk weh, gua cek itu doang. Sial. Ferrero, balas dong. Mantap. Wah, mantap. Sip, aman. Oke, okay, aman. Oke, okay, melebar Esposito. Aduh, Gordon enggak mau lari. Gordon lari. Waduh, nggak gitu caranya, Esposito. Oke, half time ya. Dan skor sementara kita masih memimpin dengan 2 gol tanpa balas. Mantap. Dan 2 gol itu diciptakan oleh Esposito. Mantap, coy. Lanjut. Babak kedua, let's go. Oke. Apakah babak kedua mereka mengganti taktiknya kah? Waduh, nggak kena. Mantap. Mantap.
Teku Daya. Gue mau tarik lu. Rame bat. Luck, santai, bagus. Gordon lari kah? Bagus. Mantap. Tengah, please. Hup. Aduh, terlalu dekat dengan kiper ya. Aduh, sayang banget. Dol udah mau hat-trick tuh, Esposito. Aduh, sial. Wilson. Woi. Can they create something from here? Waduh. Ya, oh gila, kagak ada yang jagain. Woi, gila pressing mereka. Sorry. Ngoparnya begitu coba Stitch. Dewa amat. Ya ampun, gue emang gak kena lagi slidingannya. Gila, mereka mulai on fire. Yoi, aman. Gila. Buang aja dah. Pressing cuy, gila. Mantap loh. Potong aja udah. Pressing cuy, hati-hati. Waduh, gila tiang. Buang, bagus. Hei, gila, masih tekan. Asli. Gokil nih kalau udah kayak gini tuh kan, gue bilang apa? Kalau udah di pressing, kacau loh. Gila, ada William di situ. Dapat, aduh, dapat, bagus. Tahan lu, please. Aduh, gak gitu caranya, Benitez. Gila. Waduh, gak ada yang bantu lagi. Yo, gila, Stitch. Gila, pressing. Gila lu. Yuh, gila, masih ada Stitch di situ. Oke, please. Hati-hati. Bola-bola berbahaya ini. Buang. Yuh, gila enggak tuh. Goal kick ya. Oke, aman. Hati-hati, masih terlalu banyak melakukan kesalahan ya. Ngeri banget pressing-nya. Oke. Melebar. Margo has it. Sip. Si aman ya. Oke, jangan sampai nervous ya. Agüero masuk, bagus. Tengah mana? Benitez. Gila, enggak gol. Digebuk. Tiang luar lu. Aduh, sayang banget. Gila, apa apaan nih Benitez? Tumben banget enggak ada perlakuan khusus. Biasanya dia ngegolin hat-trick lah gitu. Itu main banget ya, nggak keluar kemampuannya. Entah lah, bingung gue juga. Oke. Okay. Aduh, rame coy. Clark, bagus. Aneh, tengahnya nggak ada. Aduh. Gila, berkutat di tengah aja ini. Clark. It. Buset. Aduh. Ah, gak gitu caranya Benitez. Bagus, dipotong lagi dianya. Gila, mereka on fire loh. Wait. Astaga, gila. Tabrak aja dah. Malu ditendang dong, apa dah. Oke, saatnya gue ganti nih. Kayak gue harus ganti Benitez ya, udah nggak jelas dia gerakannya. Kayak Traore masuk, Mat Diallo, dan kayaknya Ferreiro ya. Jangan deh, Meris aja gue tarik. Araki masuk, dah itu aja cukup. Gawat nih, lagi krusial ya. Oke, Benitez gue tarik, tidak ada action yang bagus kali ini dia. Keeper must be really sick and tired of him. Keeps picking the ball out of the net as well. Ayo, dapat this. Waduh, jatuh. Shielding the ball superbly. Yah, ampun, lewat gitu doang.
He continues his run. Could pull one back here. Yah, gila. Dia anjing ngapain dah? Gak ngelakuin apa-apa lu. Dianya. Astaga, dianya. Sebel banget ngeliatnya. Buset, Salford City kurang ajar juga ya, Wilson. Lihat nih. Dianya ngapain dah? Lihat. Tuh, gak gerakin kaki lu. Cuman geser kanan-kiri doang. Dianya. Aduh. Nutupin kayak blocking apa gitu. Gila. Kita di pressing ini, coy. Harus bisa keluar dari tekanan. Aduh. Lebar dulu sana. Bagus. Susito. Sup. Aduh, melebar. Yah, ampun. Dapat lagi. Gawat sih ini. Kalau udah serangan balikin. Mundur deh. Dapat. Oke, mantap. Bagus. Hati-hati, Clark. Ah, astaga naga, Clark. Gak jelas. Bagus. Yah, 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 kosong. Yah, ampun. Astaga, tadi kesalahan Clark ya. Aduh, Clark. Aduh, ngapain Clark? Gila, langsung nyamain kedudukan babak kedua loh mereka. Nih, Clark sih tuh. Ditinggal. Gila gak sih? Ya ampun, Magu gak nyeleding sama sekali ya. Ya udah bener. Ya gila, asli sih. Salford City kayak dendam banget ya sama kita ya. Kayak lawan berat sih di FA League tuh. Dan sekarang ketemu lagi, mereka kuat banget. Sama-sama kuat ya. Oke, bagus. Masuk please. Yuk, astaga. Tipis men. Oke, kayaknya nggak bisa Farero gue tarik. Kayaknya harus ada yang gue tarik ya. Clark deh, nggak jelas Clark. Lorenzo masuk. Bagus buat serangan ya. Oke. Umpan ke dalam Farero, please. Dapat. Ya ampun. William nggak jelas ya. Wah gila sih. Nih. Salford City ya. Diam-diam bisa... powerful banget, gila lu. Tapi bukan powerful dari sebenarnya bisa ditanganin. Gila, di back heel. Kagak ada yang bantuin, coy. Waduh. Duh. Waduh, rame banget. Wah, gila. Gila, kita di pressing, coy. Oke, serangan balik, please. Yuk. Oke, bagus. Bagus. Nggak gitu caranya. Pressing begitu amat. Pressing, counter attack. Ya ampun. Dapat dah. Ace! Offset kah? Gila. Waduh, tipis ini sih. Berbagi poin jadinya. Oke, Araki masuk. Masuk, yuk. Traore! Astaga naga, offset. Aduh, Traore. Lihat. Ya, tipis dong. Ih, gila lu wasitnya. Tipis begitu. Aduh, seri. Sial, Salford City emang. Yah. Handsball. Wah, astaga. Wasitnya kurang ajar banget. Yoh. Yoh, gila. Tipis, coy. Oke. Okay. Yah, full time. Gila, Salford City. Kuat banget, ya. Asli, gara-gara banyak kesempatan yang dibuang sih. Pertama tadi dari siapa ya, Benitez ya. Benitez banyak-banyak buang kesempatan loh. Wah gila Salford City emang.
kayak lawan abadi sih. Lihat nih. Tuh gila kipernya sih, the best menurut gue kiper Salford City. Dan gol mereka tuh gol-gol kesalahan dari back kita sih rata-rata. Nah ini gol dari Esposito, tenang banget golnya ya. Gol santuy. Dan ini tendangan jarak jauh dari Ferreiro ya. Ngolong lagi. Pantes ngarah ke kiper ya. Pantesan santai banget kipernya. Nah, ini juga Ferreiro masih ngaco. Padahal di situ ada Esposito ya, bisa dioper. Tapi maruk juga. Nah, ini penalti gagal dari Wilson. Padahal udah apa ya? Udah pencerahan banget di situ. Nah, ini. Gol dari Esposito tuh. Enggak offset pula kan? Nah, tuh. Mantap loh, perfect. Esposito. Dan dibales tuh. Ini masih bisa ditepis loh sama Stitch ya. Tuh. Udah ngelakuin penyelamatan yang banyak loh Stitch. Mana gimana? Nah ini dibuang mentah-mentah Benitez. Nah, enggak tuh. Aduh, sayang banget enggak tuh. Benitez emang lagi ngaco ya. Nah ini dianya enggak ngelakuin apapun. Nah, cuman liatin leading kek apa kek, blocking kek. Enggak ngapa-ngapain, gila dianya. Enggak jelas bener dianya. Nah, ini kesalahan dari Clark sih menurut gue. Payah banget Clark ya. Ya, Mago telat datangnya. Buset. Dan ini kesempatan terakhir dari William ya, masih melebar jauh bolanya. Waduh. Dan hasil imbang. Oke, enggak apa-apa. Yang jelas kita poin kita jauh ya. Lihat, terburuk adalah Benitez ya. Gordon, Benitez dan Gordon ya. Ya, benar. Gordon pun enggak ada celah sedikit pun dia untuk nembus ke depan ya. Itu sih. Kalau Benitez banyak membuang kesempatan emas itu. Kemudian mereka yang kiper mereka tuh bagus. Save berapa? 5, coy. Stitch 4. Gila enggak tuh? Ya udah terjawab ya. Kita wawancara dulu. Aduh. Menangnya makin tertunda ya. Lah kita main di kandang loh, harusnya bisa menang. Mungkin Salford City udah biasa kayak melawan Mansfieldton karena ya udah pernah ketemu gitu di FA League tuh. Jadi ya udah tahu kelemahan-kelemahan Mansfieldton. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Kita masih punya poin yang cukup banyak ya. Mungkin di pertandingan berikutnya kita akan balas dendam ya. Gila. Nyebelin banget gitu. Tadi harusnya bisa menang malah mundur ya. Aduh. Jadi balas babak kedua, mereka kayak ganti strategi gitu loh. Dan berhasil strategi mereka, bahkan hampir nyaris menambah gol gitu. Tapi enggak apa-apa. Memang kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Asik. Yang jelas penampilan kita kali ini tidak terlalu bagus ya. Oke. Pertandingan berikutnya ada semifinal EFL Trophy melawan Sunderland. Oke. Mantap lah. Oke. Kita sudahin dulu sampai di sini. Kok salah. Kita sudahin dulu sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe channel L7. Terus kalian bisa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel L7. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen video di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mantap cuy. Gila.